Kali ini aku mau make up-in hari aku. Ini udah disiapin. Ya guys, karena aku mau lamaran 2 tahun ke depan. Aduh, dia mau lamaran katanya 2 tahun ke depan, gila. Jadi make up-nya sekarang aja. Bukan yang gratis. Hajar, bukan main. Oke guys, kita mulai. Biasanya aku pakai ini untuk bersihin muka dia, ya kan guys. Jadi guys, pertama kali untuk bersihin muka dia ini. Azik, selebel. Dia makin cantik. Biar netral dulu gitu ya guys. Jadi karena mau di make up pakai foundation gitu. Jadi untuk suara-suara yang semringnya guys, maafkan ya guys, karena kan gak pakai asik. Pakai jalan. Asik apa? Pakai kaipas. Kita mau pakai kaipas. Kita mulai dari foundation. Biasanya aku pakai Makeover sama Maybelline biasanya. Bukan kali kaleng ya bunda, sama M. Ya jadi yang mau nanti bisa dibeli guys. Gila nggak tuh? Bisa diletaknya di sini. Orangnya di sini. Aku jarang upload sebenarnya, bukan jarang upload untuk makeup ya guys, jarang banget untuk makeup. Karena biasanya yang tahu aja gitu. Karena kalau yang nggak tahu gitu ya. Karena aku untuk orang tua, anak-anak, kemudian aku pribadi sih. Kalau untuk emang kayak gitu kan banyak ya guys yang lebih cun gitu. Karena aku hanya sebagai sebenarnya agak-agak skill manja. Iya. Skill manja gitu. Slow guys, slow. Saya slow ya bunda. Skill manjalita gitu. Jadi ini nggak tahu sebenarnya kenapa dia tiba-tiba kemarin itu ngechat. Kok nanti makeupin aku? Enggak. Jadi ini mau acara apa nih ya? Enggak deh, buat lamaran 2 tahun ke depan. Oh iya, mau gak lamaran 2 tahun ke depan. Jadi guys, untuk laki-laki ini cepat dong. Iya. Ya, yang peka ya bunda 2 tahun lagi. Karena kalau ada dia sekarang. Karena katanya 2 tahun lagi. Step by step ya. Ini untuk foto aja sebenarnya. Ya udah, dia mau foto segan. Ini biasanya aku pakai foundation makeover ini. Aku nggak pilih apa ya. Kalau misalnya untuk anak-anak juga mau nari atau apa, tetap aku pakai foundation makeover. Tapi lihat orangnya gitu. Karena kadang-kadang ada yang agak-agak gimana lah gitu. Lebih enak yang emang cocok itu ya udah aku pakai ini. Karena beda muka sebenarnya. Jadi beda persepsi. Maaf ya guys. Aduh, bukan main loh ini. Tapi ya kan sebelum aku lamaran harus diaduh. Keinginannya yang make up-in dulu lamaran. Aduh. Siapa nih yang mau ngelamar? Gue mah jadi. Aduh. Yang ngelamar boleh. Aduh, bukan lagi loh. Karena aku kalau ngomongin soal lamaran gitu, kalau lihat atas juga, lihat atas guys. Kalau lihat lamaran, karena aku bingung jawabnya. Karena usia yang sekarang aku lagi untuk pacaran gitu. Jadi maunya yang betul-betul. Betul gak? Selepet! Selepet! Aduh, apa lagi yang muda? Selepet! Bukan main. Ya, katanya aku. Orangnya kelihatan. Maaf ya bunda. Ya biasanya setelah foundation, aku kasih foundation lagi untuk bawahnya yang lebih cerah. Iya buat aja semua. Apa sih masuk? Biasanya seperti ini juga guys. Jadi untuk apa namanya buat shadingnya juga. Buat mancung gitu kan? Ini dia sih guys. Kita untuk awal aja nanti terakhir. Biar ada ini sedikit ya. Iya, super biar hidung memancung gitu. Ini dia. Ya. Hmm.
sumpah. Apa ya jawabannya ini, Ibu? Kalau pengajar sebenarnya berapa sih budgetnya seperti itu ya? Itu tergantung sebenarnya. Dan aku memang nggak bisa ngasih kalau makeover sebenarnya. Jadi kadang-kadang mau anak-anak pun kayak gitu, walaupun dia lari, ya tetap aku kasih makeover. Tapi memang yang pertama aku kasih makeover itu yang anak-anak SMA gitu. Kalau anak-anak SMP gitu belum lah. Iya, aku nggak mau, cuman pas di make up. Kualitas internasional gitu deh ya slogannya ya, Ibu-ibun, bunda-bunda, bunda-bunda, anak-anak semuanya. Hari ini kita adalah pembelajarannya makeup dari produk lokal kualitas internasional. Aduh. Kita lanjut, biasanya aku buat alis. Biasanya aku pakai alis itu pakai apa ya? Soalnya aku nanti kan aku lagi namanya setengah alis. Pakai pipa biasanya untuk buat bunga. Kita perlu pakai pasti itu. Karena alis dia ini uang banget gitu. Anjelita, Anjelita banget. Ini agak-agak diam ya, Ibu. Thank you.
Oke, kemudian aku kasih blush on. Blush onnya warna. Ini tetap pakai Wardah. Warna apa ya ini? Aku gak tahu warnanya. Biasanya aku untuk yang terakhir aku pakai face mist dari makeover juga. Oke, untuk matanya biar ini lebih tahan ya. Oke, it's so beautiful. Oke guys, ini dia nanti kita foto untuk terakhirnya. Dia udah selesai. Coba lihat kamera ibu. Hai. Oke, kita udah selesai guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ya, jadi ini adalah makeup lamaran 2 tahun kedepan. Oke guys, lihat hasilnya di terakhir. Dadah. Ini adalah hasilnya. Lebih dekat. Tutup mata shy. Nah, ini dia. Ada aku nggak tahu kalau malu. Ya, hidungnya jadi mancung pada HP. Iya kan? Alami gitu. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana anda puas?
ya sangat puas. Jadi yang mau make up-an ya kan boleh lah hubungi. Selain dia juga bisa dihubungi kalau kawan-kawannya yang mungkin kenal lama ini. Ya, bisa dihubungi. Yang mau sudah budget murah ya kan kak? Budget murah nggak bisa cinta kalau budget murah. Ya boleh lah, kawan-kawan. Cincai. Ya Allah. Dan aku biasanya pakai makeup biasa aja ini sebenarnya. Iya. Karena mau buat konten juga sama dia. Dia katanya nggak mau hapus kayak mana tuh? Thank you.